السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Besok tanggal 21 bulan 2 2020. Nomor cantik 212-2020. Akan digelar demo besar-besaran mega korupsi selamatkan NKRI oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Yang di dalamnya ada Yusuf Marta. Lama-lama saya ini kasihan kepada mereka-mereka ini, para pelacur politik, yang mereka berdemo hanya untuk memuaskan para berhala politik. Kalau dalam agama mereka-mereka ini disebut sebagai ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda, para penjual ayat-ayat Allah, para penista agama, para penista firman-firman Allah. Dalam ayat yang sering saya katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kalau ngomong kayak benar, kayak orang yang beriman, tetapi omongannya bukan omongan orang-orang yang beriman. Kalau berpikir kayak benar, kayak orang yang beriman, tetapi pemikirnya bukan pemikiran orang-orang yang beriman. Kalau berdemo berpakaian kayak yang benar, kayak orang-orang yang beriman, tetapi pakaian hanya kedok, yang sesungguhnya mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Siapakah mereka itu? Yukhadi'unallaha walladzina amanu, para penipu. Catat ini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Mereka yang doyan demo, yang selama beberapa tahun terakhir tukang demo PA212 ini, adalah para penipu yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Siapakah para penipu itu? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah dengan penampilan mereka. Mereka hendak menipu Allah dengan hati mereka. Mereka hendak menipu Allah dengan pemikiran mereka. Mereka hendak menipu Allah dengan omongan atau bacotan mereka. Mereka hendak menipu Allah dengan perbuatan mereka. Mereka hendak menipu Allah dengan demo berjilid-jilid. Allah balas tipuan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Di hati mereka ada kebohongan, Allah tambahkan kebohongannya. Di hati mereka ada kejahatan, Allah tampakkan kejahatannya. Di hati mereka ada kedustaan, Allah tampakkan kedustaan. Di hati mereka ada kemunafikan, Allah tampakkan kemunafikannya. Di hati mereka ada kekafiran, Allah tampakkan kekafiran. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Mereka itulah musuh-musuh Allah yang sesungguhnya. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasir.
kita mah cukup menyerahkan segala urusan kepada Allah. Biar Allah yang urus mereka, para penipu, para penjilat, para pemuas berhala politik, para pelacur politik. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Alladzina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka itulah orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Seolah mereka benar bela rakyat, padahal mereka adalah penjilat. Seolah benar mereka bela umat, padahal hati mereka, pemikiran mereka, lisan mereka, perbuatan mereka sangat terlaknat. Kalau mereka merasa jadi orang yang beriman, seharusnya wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Jangan selesaikan semua permasalahan dengan demo, tapi cukup mengikuti apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Baca Al-Quran, Iqra. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nih, dengerin orang-orang beriman kalau menyelesaikan masalah seperti ini. Tidak dengan demo. Kalau benar-benar orang-orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelesaikan masalah tidak dengan demo, tidak dengan tebar gibah, tebar fitnah, tebar hate speech, tebar kebohongan. Tetapi ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai senjata. Innallaha ma'asabirin, biar Allah yang urus, biar Allah yang selesaikan. Kalau kalian melihat mega korupsi yang saat ini muncul, kita mah cukup ista'inu bisabri wa sholat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sebagai senjata, sebagai perbuatan. Berdoa, minta permasalahan diselesaikan. Bukan teriak-teriak di jalan demo. Gak ada itu dalil yang mengatakan demo itu diwajibkan. Gak ada itu hadis yang mengatakan bahwa demo itu diharuskan. Mereka-mereka ini, mereka-mereka ini memang sudah jadi watak. Demo dijadikan alat untuk meraup duit. Dijadikan mata pencaharian. Sehingga apapun dijadikan demo. Dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Emang udah watak, udah pekerjaan mereka. Saya kira kepolisian Republik Indonesia harus bertindak tegas. Jangan asal mengeluarkan izin. Orang-orang kayak gini udah tidak benar. Dibuka secara agama enggak benar, dibuka secara logika enggak benar, secara aturan negara pun enggak benar. Memang kumpulan orang-orang enggak benar. Saatnya negara tegas menertibkan orang-orang jahat di negeri ini. Karena kejahatan ini bisa menular jika pemerintah diam, jika aparat diam. Kalau pemerintah tidak tegas, maka terus-menerus pemerintah ini akan dirongrong, akan digoyang, akan dicari kelemahannya.
yang berujung kepada makar. Karena mereka semua ini penjilat. Bahaya kalau penyakit itu kalau enggak bisa diobati jadi musnah. Mereka-mereka itu penyakit. Kalau tidak bisa diobati ya dimusnahkan. Kalian punya kewenangan, kalian punya kekuasaan. Bahaya kalau dibiarkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.